Hanya kerana tidak memberikan wang, seorang cucu tega membunuh neneknya dalam insiden berdarah pada jam 7.30 malam Ahad di kampung Rampangi, Kuching. Mangsa yang berumur 66 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintenden Mervin Lisa, berlaku pertengkaran sebelum kejadian. Suspek telah menyerang mangsa menggunakan senjata tajam di bahagian muka dan seterusnya melarikan diri. Walau bagaimanapun, suspek telah berjaya di berkas polis sekitar jam 7.40 pagi tadi. Ketika ditahan, suspek dipercayai masih di bawah pengaruh dadah. Suspek ada dua rekod dadah rampau pada tahun 2019 kedua-duanya. Suspek juga positif meth. Senjata yang dipercayai digunakan dalam kejadian ini juga telah di recover lah maksudnya. Then in the same time also we wait for this post-mortem lah. Body tak dihantar ke hospital dan wait for this post-mortem, conduct post-mortem untuk kita nak mengetahui dia punya cause of death. Yes, sampai datang remand, besok baru kita akan bawa dia ke mahkamah untuk whether remand under 117 lah. Berapa hari itu it depends to the magistrate. Besok beberapa hari dia akan bagi untuk selanjutnya. Tiga kes ini disiasat di bawah seksyen 302 KK.